Tisu wajah seperti ini kini sudah menjadi barang wajib ada di tempat makan hingga rumah-rumah. Penggunaannya pun mulai bervariasi, mulai dari sekedar pembersih wajah hingga alat pembersih sekali pakai. Menurut sejarah, tisu sendiri pertama kali digunakan di Jepang pada abad ke-17. Pada saat itu, tisu berbentuk kertas halus yang digunakan untuk menutup dan membersihkan hidung saat bersin yang langsung dibuang setelah sekali pakai. Kertas halus ini disebut dengan washi atau Japanese tissue. Sedangkan tisu wajah modern dengan bentuk sekarang ini pertama kali dipopulerkan di Amerika Serikat pada awal 1920-an. Tisu ini awalnya digunakan untuk perlengkapan tata rias Hollywood. Tisu dipakai untuk membersihkan krim dingin sebagai bagian alat rias wajah dari wajah pemain teater kala itu. Tisu wajah memiliki bahan yang ringan dan lembut dibanding dengan tisu lainnya. Dengan berat 14 hingga 18 gram per meter square. Dan setiap helainya terdiri dari 2 hingga 3 lapis. Seiring dengan perkembangan zaman, tisu semakin populer karena sifatnya yang praktis, hanya sekali pakai. Tak perlu repot-repot mencuci dan langsung dapat membuangnya. Selain itu, tisu juga mudah dibawa dan ditempatkan. Beragam tisu memudahkan penggunanya untuk memilih sesuai dengan kebutuhan. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian melihat proses pembuatan tisu wajah. Tisu wajah dibagi menjadi dua jenis dilihat dari sumber bahannya. Tisu virgin adalah tisu yang langsung dihasilkan dari pulp serat kayu. Sedangkan jenis kedua berasal dari bahan kertas daur ulang. Bahan kertas daur ulang yang sering dipakai berasal dari kertas bekas printer komputer karena seratnya yang pendek dan fleksibel, mudah menghasilkan jaringan lunak. Kegiatan pembuatan tisu dimulai dengan pengumpulan kertas bekas dari kantor-kantor dan rumah-rumah. Selanjutnya, kertas bekas ini akan disortir berdasarkan jenisnya. Kemudian, kertas masuk ke mesin pencacah dan dipotong menjadi bagian kecil-kecil. Potongan ini kemudian ditekan menjadi bentuk kotak padat. Selanjutnya, kotak bal kertas seberat setengah ton ini selanjutnya dimasukkan ke mesin raksasa yang disebut dengan pulper. Pulper akan memecah kertas menjadi serat dan mencampurkannya dengan air. Hasilnya disebut dengan bubur kertas. Selanjutnya, mesin mengaduknya dengan mencampurkan udara ke dalam adonan. Hal ini dilakukan untuk membuat tinta terlepas dari serat dan menempel pada gelembung udara yang naik ke atas dan mengalirkannya keluar mesin. Kemudian mesin mengalirkan bubur kertas yang sekarang bebas tinta melalui beberapa mesin roller. Roller ini berfungsi untuk memeras kandungan air kotor di dalam bubur kertas. Lapisan kertas ini kemudian masuk ke mesin crusher berulir untuk menghancurkannya dan memindahkannya ke stasiun berikutnya yang akan membilasnya dengan air bersih. Pada tahap ini, bubur sudah siap menjadi tisu. Proses perubahan ini bermula dari mesin pembuatan kertas. Bubur kertas atau pulp akan diletakkan secara merata pada konveyor.
dan membawanya masuk di antara dua roller yang akan menekan pulp untuk memaksa air keluar sepenuhnya. Air yang diekstraksi mengalir di bawah melalui layer di bagian bawah. Selanjutnya, bubur kemudian melewati pengering udara panas dan keluar dari mesin sebagai selembar kertas tipis selebar 3 meter. Setiap satu gulungan yang keluar dari mesin ini berisi kertas sepanjang 59 km. Akhirnya, mesin raksasa ini akan mengubah kertas ini menjadi tisu. Stasiun pertama membuka dua gulungan kertas dan tetap menerapkan ketegangan sederhana untuk menghilangkan gelombang dan kerutan pada kertas. Stasiun kedua menyatukan kedua lapisan kertas ini untuk menghasilkan lembaran dua lapis. Sementara di stasiun berikutnya, kertas ditahan dengan isapan udara dan pisau memotong kertas dengan ukuran 8,5 inci. Kemudian dua gulungan kertas ini disatukan menjadi dua atau tiga lapis. Yang selanjutnya lembaran kertas tisu ini akan dibawa masuk ke dalam mekanisme mesin yang melipatnya menjadi dua dengan cara yang saling terikat satu sama lain. Proses pelipatan tisu yang saling mengunci ini terjadi sangat cepat, di mana mesin dapat melipat dengan kecepatan 16 kali lipatan per detik. Mesin ini dapat menghasilkan tumpukan besar jaring terlipat selebar 1,5 meter. Lipatan yang saling mengunci memastikan bahwa saat Anda mengeluarkan satu tisu, tisu berikutnya akan siap digunakan. Mesin selanjutnya menekan tumpukan tisu untuk mengunci lipatan. Kemudian, tisu dibawa masuk ke dalam mesin pemotong, dan mesin akan memotong dengan gergaji bundar secara otomatis dan memotong setiap 8 inci menghasilkan bentuk akhir dari tisu sebelum dikemas. Akhirnya, tumpukan tisu ini akan berjalan ke jalur otomatis untuk dikemas. Sebuah robot dengan beberapa lengan dan vakum akan membungkus tisu dan mengemasnya dengan plastik. Beberapa mesin lainnya menggunakan kertas sebagai pembungkus akhir dari produk tisu wajah. Kemudian, tisu-tisu ini masuk ke tempat para pekerja yang akan menatanya ke dalam kardus dan siap untuk didistribusikan.